Kakak boleh ini nggak sebentar pinjem wifi-nya? Ada nggak? Aduh, anjoy. Sikat. Aduh, baik. Kalah. Transfer 20 miliar itu buat ternak kecoa ya? Jadi ya, ternak kecoa ya? Oh iya. Aku besok ternak kecoa tuh 20 miliar sama ternak kutu ya? Helikopter aku lagi diceperin tuh pak di bengkel Mang Asoy. Jadi nggak apa-apa, aku besok pakai bajaj aja. Nah, ya? Nggak di sini aja kak. Akunya kot, jangan akunya kotor tadi jalan-jalan kena debu kena. Oh. Gimana kak? Jangan duduk, ayo berdiri. Bos? Target, siap. Ini artis dangdut nih. 25 kita kerjain guys. Kita prank dulu guys. Akang gendang pemaju pemundur pemaju pemundur pemundur mundur mana sih si Pak Hatta gimana. Halo, yuk Pak Bambang, ini saya udah di lokasi. Bambang di mana? Oh, bentar lagi ini ya. Oh, ya udah. Ya, tunggu ya. Oh, nggak tahu, bentar lagi paling. Tata, aku cari dulu ini penuh soalnya. Kak, kosong. Kosong. Ntar. Aku ntar 5 menit lagi ya. Nah. Kenapa? Oh iya. Ya ditunggu aja nanti. Ya. Ini aku udah dipake apa biasa pake jaket biru biasalah. Nah ya tunggu ya, ditunggu ya. Yuk. Kak, ada yang bawa korek enggak? Enggak bawa korek. Kebalik. Sini ada ininya enggak? Ada wifi-nya? Oh, enggak tahu. Hah? Enggak ada wifi-nya? Kakak boleh ini enggak sebentar? Pinjem wifi-nya. Boleh nge-hotspot sebentar. Aku ini barusan telepon langsung ini. Langsung mati wifi-nya. Nggak ada kuota, maklum ini akhir bulan. Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Hotspotnya apa ininya? Diana. Diana. Diana tuh ada panjangnya tuh. Diam-diam mempesona. Tuhan engkau tahu aku mencintainya. Dan tak ada yang bisa mengganti. Kak, aku pakai dulu ya, ini kuotanya. Sikat. Aduh, anjoy. Sikat. Aduh, baik. Kalah. Kalah lagi, anjoy ya. Aduh. Hai. Savage kill. Allah Akbar, astagfirullah ya Allah. Aing. Kalah ya. Bentar luka. Sikat. I am the best in the world. Enjoy. Kacau. Anjay. Siap. Sikat. Udah kalah. Ntar kak, aku telepon lu bentar kak. Kalian suka kesini? Enggak, kita baru aja kesini. Oh, baru kesini. Malum kalau akhir bulan suka gak ada kuota kak. Oh no. Iya kak, belum ini. Baru kak, aku teleponnya kak. Halo, iya, assalamualaikum. Pak Bang Bang. Iya Pak Bang Bang, gimana? Oh, tenang, jangan khawatir. Masalah pembayaran itu kan masalah sepele ya.
besok aku transfer langsung. Pak, tahu nggak? Saya tuh kalau buka pintu kamar tuh langsung ketemu ATM Center, Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir, besok aku transfer ya. Kenapa? Oh iya, Bapak mau transfer lewat mana? Via bank apa? Via bank, kenapa? Di rumah saya itu semua ada bank, Pak. Ada bank becekan, bank mandiin, sampai bank ketikus juga ada, Pak. Bapak jangan remehin saya deh, Pak. Pak, Bapak lagi gimana nih? Kenapa? Aku ini lagi di apa? Di Friends Cafe nih, lagi sama sekretaris aku nih, ada dua orang. Iya, biasa, Pak. Iya, kenapa? Bapak tahu sendiri kan, aku itu bukan orang kayak biasa, Pak. Tanah saya itu 1 hektar, Pak. Bukan ke samping, tapi ke dalam, Pak. Jadi saking dalamnya sama kerak bumi gitu, Pak, udah deket. Iya, cuma beda RW aja, Pak. Meni bawel siapa? Oh, mobil sport. Oh, itu di rumah saya tuh berserakan, Pak, mobil sport, Pak. Kadang sampai garasi saya itu macet total. Makanya kemarin saya bagi-bagiin mobil sport ke pejalan kaki, Pak, sebagai giveaway lah gitu buat aku. Oh iya, jadi besok aku transfer 20 miliar itu buat ternak kecoa ya. Jadi ya, ternak kecoa ya. Oh iya. Aku besok ternak kecoa tuh 20 miliar sama ternak kutu ya. Kenapa? Mau tahu rahasia sukses saya? Nope. Saya udah dari bawahan orok sih, Pak, kalau sukses. Saya waktu sekolah saking rajinnya, Pak, ya. Sehari aja nggak dikasih PR sama ibu guru itu saya langsung unjuk rasa, Pak. Jadi saya tuh gimana ya? Waktu di sekolah tuh aku gini, Pak. Gerbang sekolah belum dibuka, saya udah di dalam, Pak. Asli, Pak. Oh, bukan karena rajin. Karena ketiduran di kantin dari kemarin, Pak. Jadi saya ini kelewat rajin gitu. Oke, aku udah siapin sih, Pak. Ini apa ya? Buat besok DP sih, maksudnya buat Pak Bambang DP. Mau gimana sih? Maksudnya saya hitung aja gitu. Kenapa? Enggak. Aku besok enggak. Aku besok transfer langsung. Enggak repot kok. Aku besok kirim helikopter buat Pak Bambang ya. Nanti langsung kenapa? Oh iya. Helikopter aku lagi diceperin tuh, Pak, di bengkel Mang Asoy. Jadi nggak apa-apa, aku besok pakai bajaj aja. Nah, ya. Oh, yaudah. Nanti kita sambung lagi, Pak, ya. Yuk, ya, waalaikumsalam, Pak Bambang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kak, wifi-nya udah ya? Makasih ya. Lalu. Ya, makasih banyak. Jangan masuk, cepat. Kak, mau minta makan. Mau minta makan. Belum makan dari kemarin, Kak. Jauh saya. Di sini aja, Kak. Gak apa-apa, Kak. Kak dari mana? Aku aslinya Jawa Timur, Kak. Ngerantau di sini, ikut nenek. Cuma nenek udah meninggal, jadi aku harus kerja sendiri. Gak sama siapa-siapa. Di kolong jembatan aku tidurnya. Apa? Takut ngerepotin kakak, minum aja mungkin. Saya nggak ngeganggu ini, Kak. Aku cuman baru dapat sedikit, jadi belum bisa dapat uang. Kita pasti pernah dapatkan cewek.
kerjanya gini terus mulung kak, muter terus setiap hari. Cuman ya kadang dapat, kadang enggak gitu. Kalau ya suka minta ke orang aja kak, daripada mencuri ya kan, atau ngebegal atau apapun itu yang haram gitu kan nggak baik. Mending aku usahalah, kalau nggak dapat ya minta gitu. Makasih banyak kak. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah. Aku nggak tahu lagi, pengen balas kalian, gimana caranya nggak tahu. Makan dulu aja. Laper kan? Aku minum dulu. Enggak di sini aja kak. Akunya kotor tadi jalan-jalan kena debu kena. Aduh kak. Alhamdulillah. Dimakan ya kak ya. Sendirian. Sendirian tinggal di mana emang? Kolong jembatan, di jalan-jalan. Sehari-hari ya mulung kak. Aku seneng banget bisa ketemu cewek cantik, baik lagi, gak tahu. Mumpung aku ketemu cewek sebaik kalian gitu kan. Aku juga mulung kan sambil nyari cewek buat masa depan aku gitu kak. Kakak kan baik, cantik, mau gak jadi istri aku kak? Ya, kalau misalkan aku ngelihat cewek secantik kakak gitu kan, baik lagi, aku nggak mau nyanyain itu kak. Jadi aku langsung pengen ngelamar kakak di sini gitu. Oh no. Tapi sebelumnya kakak punya pacar belum? Nggak ada pacar. Kalau kakaknya? Kita lagi putus kali. Emang jadi apa gitu? Oh penyanyi kakaknya. Oh no. Aduh aku bercita-cita banget punya istri penyanyi, mau gak jadi istri aku lah. Jangan dulu lah istri, kita teman aja. Oh no. Tapi orang kalo... kita baru kenal, baru kamu baru. Iya kita temenan aja dulu. Ya udahlah, aku temenan sama kalian juga udah seneng banget gitu kan. Tapi aslinya aku itu pemulung kaya raya kak. Maksudnya? Kaya raya, jadi aku misalkan dapat satu botol nih, kalau ditimbangkan masih kurang banget. Kalau aku beda, satu botol tuh bisa dijual sampai 100 juta. Bisa, satu botol 100 juta. Bisa kak. Gimana? Nah, macam-macamnya ada banyak kak, cuman nggak ada orang tahu. Cuman aku aja yang tahu. Salah satunya macam-macamnya ya, ada karmiun, botol karmiun, karmila, karmicu, karmitil. Itu kak, macam-macamnya kayak gitu. Kalau karmiun dijual sampai 100 juta. Dapatnya dari mana emang? Ya nyari-nyari kak. Nope. Nyari-nyari botol, tapi kayak nama-nama orang kan? Karmiun. Enggak, emang begitu kakaknya sih. Makanya jadi istri aku kak, mau enggak? Oh, no. Aku
kaya loh orangnya. Kalau kaya kamu masih jadi pemulung. Iya. Kan nggak semua pemulung itu apa namanya nggak punya. Aku pemulung yang punya. Punya segalanya lah. Mobil sport ada, rumah aku ada di mana-mana kak aslinya. Aku semakin bingung deh. Gak halukan. Kalau misalkan kakak nggak percaya aku orang kaya, nope. Aku kasih tahu nih dalam karung. Joy. Uang hasil mulung aku kak. Kalau kakak nggak percaya coba lihat. Oh no. Asli kan? Terus kalau kamu punya uang ngapain kamu mulung? Kan aku pengen nyari istri doang. Dengan cara seperti itu. Ah itu mulung-mulung. Bisa jadi mungkin karena cinta. Kan gini toh kak, banyak cewek yang maunya cuman pas kita udah sukses doang kan. Nah aku pengen tahu tuh yang dari nol mau nggak? Kan kakak tadi kan aku kelaparan banget tuh, kakak udah ngasih makan. Nah sebagai feedback aku ke kakak, jadi istri aku kak. Kamu mau nggak jadi istrinya? Dua orang lah nggak apa-apa. Soalnya kata itu kan dua istri lebih baik. Lebih baik dan lebih enak. Gak boleh kita dua-dua ini. Udah ya kak ya. Aku mau balik kan udah makan nih. Makasih banyak nih. Sekali lagi kak sebelum aku pergi mau nggak jadi istri aku kak? Kita temenan aja dulu. Masih belum bisa ya. Kita juga belum nanyain namanya. Boleh jalan sama kamu siapa? Siapa tahu nanti kalau aku main ke Bandung lagi bisa nyariin kamu nanti. Nama aku. Namanya siapa? Jan. Jan. Siapa tahu kan nanti ada kerjaan kan kita yang lebih baik lagi. Kamu jangan mulung-mulung. Ya udah kak, takut ngeganggu kakak lama-lama di sini aku pergi dulu ya. Terima kasih banyak kakak, baik banget. Aku balik dulu ya kak ya. Terima kasih kak. Inches later. Oke guys, kita tungguin. Udah lama banget gua di sini, guys. Nungguin si cewek biar gua paksa lagi untuk jadi istri gua. Lama banget, euy. Oh, Kak. Masih di sini. Aku nungguin Kakak soalnya aku enggak mau ketinggalan Kakak. Ketinggalan. Iya, aku. Tapi hatiku pengen nunggu kakak gitu kan sok. Gak apa-apa biar surprise ke kakaknya. Kakak pengen jadi istri aku gimana mau? Kamu pulang sama siapa? Pulang sama tim. Oh tim. Oh. Aku semakin bingung deh. Maksudnya. Gimana kak? Jangan duduk. Ayo berdiri. Bos. Bos, lama banget kamu. Ini uangnya, Bos. Oh iya, uangnya. Lama dari tadi, Bos. Aman semua kan 1M? Semuanya. Bentar. Ini yang tadi minta wifi aku kan? Bos, saya ini. Ini aman, Bos. Uangnya aman. Oh, siap. Ini ngapain, Bos, gitu-gitu? Biasa. Hah? Kerja. Udah, semua aman. Aman semua. Sini ada. Iya, ada. Dimasukin mobil lagi ya. Ini tolong dimasukin. Bos, ganti baju, Bos. Main gituan. Bingung ya, guys. Kayak gimana coba jelasin dulu. Bos, jadi awas ada kutu, Bos. Oh, kutu. Kok lepas sih lu? Gimana? Wah, ketahuan nih penyamaran kita. Wah, supir kacau. Jadi gini kak, kita itu udah berencana untuk ngerjain kakak. Jadi manajer kalian tuh udah kerja sama kita, jadi kalian lagi kena prank. Tuh. Ya. Ada kamera nih tadi. Ada satu lagi tuh di dalam. Coba satu, oh itu. malu anjir. Dari tadi gak nyadar sama sekali kan? Hah? Iya. Berhasil. Terima kasih bro. Mantap. Kenapa? Sekarang gini, mau gak jadi istri aku nih? Nah itu, mau gak? Gimana? Batu, bro. Tetap enggak, bro. Batu ini, usaha batu. Batu aki. Enggak, tadi aku sempet kesel loh waktu dia minta wifi. Terus dia ngeluarin uang, kenapa gak beli?
di kuota aja. Nah, telepon aku ya, telepon 2 miliar gitu-gitu ya. Aku bohong, itu bohongan sebetulnya. Ini Diana kan, ini Elma kan. Oh, aku tahu kan. Iya kan, manajer kalian udah kontak sama aku, coba kerjain. Ini kita dari nama channelnya, kita kan ini kita YouTuber. Oh, YouTuber. Jadi kita apa kerja sama, katanya kalian kan mau ke Bandung. Kerjain aja katanya tuh si Duo Delima tuh. Ya udah kita kontak aja. Kita suruh bikin channelnya sama orang. Ternyata kita mau di-prank. Tadi kita ketemu itu kok orangnya kok enggak datang, makanya kita pulang. Ada gembel kayak gini, kalian kaget gak sih? Kaget sama sedih, Pak. Tapi okay. Pengen ketawa, bukan. Kenapa pengen ketawa? Eh, lucu. Ya bro, ini namanya Zan. Zan. Jadi kita berdua, apa? Aku Ayah Ibrahim. Katanya kalian kan, aku lihat, aku kepo-kepoin YouTube kalian, Instagram kalian tuh lagi apa ngeluarin single ya. Oh, iya. Yang satu tuh goyang samping, yang satu apa? Bocah Tua Nakal, bro. Single bro, Bocah Tua Nakal. Beneran tadi. Asli gua punya beneran. Nanti langsung aku kepoin lah. Ayo langsung. Coba ini. Nah, itu guys. Nama channelnya apa? Duo Delima ya. Singlenya Cahaya Musik. Pengen ini dong, pengen denger singlenya. Nanyain dikit aja buat sahabat Uyai dan Roger. Sahabat Roger. Coba nyanyiin dikit. Bocah Tua Nakal, Bocah Tua Nakal. Sukanya daun muda. Sih, hoba. Hoba. Bocah Tua Nakal. Hey. Suka keluyuran. Asik. Mantap. Pokoknya yang pengen tahu full videonya ada di sini ya. Duo Delima guys. Oke. Okay. Aku minta maaf banget ya. Tadi udah ngerjain kalian ya. Maafin ya. Terhibur sedikit, tapi gak marah kan? Gak aku marah. Tadi minta wifi main game, gak marah kan? Minta ganti bro. Mau semuanya? Buka bro. Kan minyak, lu bukan minyak bro. Mas kan tadi sekalian kita bikin vlog. Iya, bikin vlog juga. Kita di kan kakak udah ngeprank kita nih. Nah. Kita mau apa? Bikin Q&A. Q&A itu apa namanya? Q&A itu apa? Pertanyaan. Pokoknya aku mau balas kalian, akan balas. Ini kita mau langsung nih Q&A. Langsung aja deh, aku mau pembalasan. Langsung. Soalnya.